Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengakhiri hari kerja kita dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Anthony Richard Peter, SSI, Theo. Bahan bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Judul renungan kita kali ini yaitu, Dipilih untuk Berbuah. Seorang pendeta milenial yang sangat disenangi di kalangan anak-anak muda, bernama Raditya Olan, pernah berkata, "Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma." Ungkapan ini bermakna bahwa kita sering membatasi diri pada kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki, atau bahkan pada penilaian orang lain terhadap diri kita. Akibatnya, kita menutupi diri pada rancangan bahwa karya Tuhan pada diri kita. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup dan mati kita ada berada di tangan Tuhan dan Tuhan punya rencana untuk hidup setiap orang. Ini berarti bahwa kita juga dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas khusus dari Allah. Ada yang dipilih Allah untuk menjadi pengajar, pekerja kantoran, pelayan Tuhan di gereja, dan masih banyak lainnya. Tuhan Yesus telah memilih kita bukan karena kita mengasihinya, tetapi justru karena Tuhanlah yang lebih dahulu telah mengasihi kita. Dan kasih dari Allah inilah yang harus kita bagikan kepada dunia. Tujuan Allah memilih kita adalah untuk menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah kasih, sukacita dan kedamaian, sehingga dimanapun kita hadir, haruslah orang merasakannya. Buah seperti inilah yang tidak bisa dihancurkan oleh maut sekalipun. Oleh karena itu, buah itu tetap. Buah yang kita hasilkan di sepanjang musim kehidupan kita, buah yang selalu bisa dilihat dan dipetik oleh orang lain, buah yang selalu bisa dinikmati orang lain melalui tindakan-tindakan hidup kita. Ketika menolong orang yang kesusahan, menghibur mereka yang sedih, menguatkan mereka yang lemah, menghadirkan senyum dan harapan bagi mereka yang putus asa, dan yang terpenting adalah melakukan apa yang telah Tuhan teladankan. Sia-sialah hidup kita jika kita hadir di tengah dunia hanya untuk membawa masalah, persoalan, dan pertengkaran. Tuhan memilih kita supaya dimanapun kita hadir, kita dapat memberi manfaat bagi banyak orang di tengah keluarga, pergaulan, organisasi, kampus, dan dimanapun. Inilah misi hidup kita sebagai orang percaya, supaya kasih Allah dapat dirasakan oleh dunia. Selamat berbuah. Refleksi untuk kita yaitu, kita dipilih Tuhan untuk bisa menghasilkan buah melalui kehidupan kita. Keberhasilan hidup kita dapat dilihat dari seberapa banyak orang yang merasakan kasih Allah melalui buah yang kita hasilkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami supaya dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami bisa menghasilkan buah melalui karya hidup kami. Amin.